Kita lagi ngapain ya? Tadi saya dengar ada suara-suara di belakang tenda saya. Saya takutnya itu binatang buas, Bu Kinan. Binatang buas? Fit, coba cek belakang. Saya cek bagian depan ya. Baik, Tuan Muda. Fit, cek belakang, Fit. Si Reno lama banget katanya mau ambil sesuatu. Lama banget sih Ren. Lo ngambil apaan sih lama banget? Gue udah siapin ini buat lo, Sar. Beneran buat gue? Ya buat lo dong. Buat siapa lagi kalau bukan lo? Gue pasangin ya, Sar. Iya. Gimana? Lo suka gak? Ya ampun, Reno. Ya gue suka banget lah. Ini mewah banget. Makasih banget ya lo udah ngasih kalung ini ke gue. Sama-sama, sayang. Mama! Kamu tuh ya, kalau masuk gak bisa ngetok pintu dulu apa? Mama sampai kaget. Ma, aku minta kalung mama dong. Yang paling murah aja gak apa-apa. Minta kalung mama buat apa? Aduh, nanti deh aku ceritain panjang. Yaudah sini kalungnya mana, ada gak? Kamu tuh ya. Kamu kasih tahu mama dulu, buat apa kalung mama ini? Dan kalung mama nggak ada yang paling murah, semuanya mahal. Ya udah itu, ini tuh sebenarnya buat Sarah. Mama mau, aku sama Sarah putus. Yang ada semua rencana kita gagal total, nggak bisa ngancurin si Abimana sama Kinanti. Mama mau? Ya enggak sih. Ya udah deh, ini mama kasih. Ya ampun, Reno. Lo so sweet banget sih. Nyiapin kejutan sampai segininya. Ini tuh masih kejutan kecil, Sarah. Reno, walaupun cuma kejutan kecil, tapi kalau dari lo gue tetap senang kok. Untung aja mama mau ngasih kalungnya. Kalau enggak males banget gue harus ngeluarin duit buat beli kalung baru. Ada enggak? Gimana? Enggak ada apa-apa. Gimana, Fit? Enggak ada, Tong, kita. Iya, saya cek bagian sana juga enggak ada apa-apa.
Tapi hutan kayak gini tuan muda, biasanya ada babi hutan. Makanya kita harus nyalain api unggunnya lebih banyak lagi supaya babi hutannya nggak berani mendekat sini. Saran kamu boleh juga. Iya, tapi tadi beneran saya dengar suara-suara. Manda, kamu nggak usah panik, oke? Nanti aku bikin api unggun di dekat tenda kamu supaya babi hutan itu nggak berani mendekat. Iya, mungkin Amanda. Kamu salah dengar kali. Mas Abi, gimana kalau saya tidurnya nemenin Amanda aja? Kasian soalnya tidur sendirian. Iya Bu, saya juga takut tidur sendirian. Mas Abi nggak apa-apa kan? Tidur di tenda sendirian nggak takut kan? Takut. Kenapa saya harus takut tidur sendirian? Emang saya anak TK apa? Iya udah ya. Fit. Sekarang kamu bikin api unggun ya. Saya cek sekitar ya. Baik, Tuan. Amanda kok jadi aneh ya? Padahal nggak ada apa-apa di sekitar sini. Selamat malam, Pak Herman. Malam. Pesanannya sudah saya bawakan. Ini sesuai pesanan yang saya mau, kan? Iya, Pak. Bisa dicek dulu. Ya. Oke. Bagus. Mas, maaf ya. Kita ketemu di sini. Soalnya kalau ketemu di rumah, nanti dilihat istri saya. Kalau dilihatin kan, jadi nggak surprise. Saya transfer sekarang ya. Baik, Pak. Udah saya transfer. Sekalian saya kirim tanda bukti transferannya. Itu saya lebihkan buat tips masnya karena udah malam-malam begini nganter. Waduh, terima kasih banyak, Pak, tipsnya. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Pak. Ya, terima kasih ya. Mari, Pak. Mas Herman langsung beli cincin berliannya. Nyebelin banget sih. Lihat aja. Aku akan bikin kacau. Ren. Ya? Kalau kita nikah nanti, pasti gue bakalan jadi istri yang sangat beruntung. Ya pastinya dong, Sarah. Gue bakal pastiin. Lo bakal jadi wanita yang paling bahagia di rumah ini. Dan paling istimewa, bahkan melebihi Kinanti. Thank you.
Reno. Gue udah gak sabar banget deh. Pengen cepet-cepet tinggal di rumah ini. Yang sabar ya sayang. Waktunya pasti bakal datang. Dan gue pastiin lo bakal jadi nyonya yang paling bahagia di rumah ini. Simpan di sini pasti aman. Marissa nggak bakal tahu. Enak aja si nenek peot itu dapat cincin berlian mahal lagi. Yang cocok pakai cincin ini tuh aku, bukan Mbak Marissa. Pokoknya lihat aja, aku nggak akan ngebiarin Mas Herman kasih cincin ini ke Mbak Marissa. Kok saya jadi tidur sendirian begini ya? Kinanti ngapain sih pakai nemenin Amanda tidur? Tadi tuh udah nanggung banget. Tinggal dikit lagi. Aduh. Kira apa sih saya? Jadi begini. Amanda, udah gak usah takut. Kan sekarang ada saya di sini nemenin. Makasih ya Bu Kinan udah nemenin saya di sini. Saya jadi nggak enak tuh, mudah jadi tidur sendirian. Nggak apa-apa kok, Man. Aku nggak akan ngebiarin kamu berduaan sama Abi Kinan. Bentar lagi aku mau anniversary. Tahun ini aku harus sukses. Aku harus diet ketat, gak boleh sarapan, makan yang sehat, terus olahraga yang rajin. Ya, biar aku tampil spesial, Mas Hermannya happy, makin lengket sama aku. Oh.
Bagus tuh dia pergi. Diet ketat ya mbak, biar cepet kurus. Dulu ya waktu SMA ikut persami, itu aku masak-masak kayak gini aja tuh bingung loh. Masak air aja tuh sampai gosong pancinya. Oh ya? Terus gimana dong Bu? Iya, kelupaan. Wow. Wangi kopi pagi-pagi bikin segar banget. Wow dong. Pagi udah pada berisik aja. Gak tau orang lagi tidur apa. Hey, pagi Mas Abi. Kok mukanya masih ngantuk gitu sih? Udah pagi loh. Kok mau tahu kenapa? Saya baru bisa tidur jam 2 pagi tau gak? Ya jelas masih ngantuk lah sekarang. Jam 2 pagi? Emangnya ngapain? Oh, pasti takut ya tidur di tenda sendirian. Kenapa sih gak minta ditemenin aja sama David? Nih, saya udah buatin kopi masih panas. Biar semangat. David, ini buat kamu juga. Thank you. Oh iya, Man, kita cari udara segar yuk, kita jalan-jalan yuk. Boleh, ayo. Mau ikut nggak? Nggak, masih ngantuk. Kok nggak mau sih? Saya masih ngantuk, kamu nggak lihat nih? Mata saya masih sepet banget, mending saya tidur daripada ikut jalan-jalan. Ya udah, David, mau ikut? Saya di sini aja deh, jagain ini. Masakannya di sini, ya. Oh, jadi gak ada yang mau ikut nih cowok-cowok? Enggak. Ini saatnya, Mbak. Aku akan tukar suplemen diet kamu dengan suplemen penambah berat badan. Kamu rasain ini, Mbak. Sekarang gantian ya. Dan badan kamu akan makin lebar. Astian. Tahun lalu kita masih ngerayain ulang tahun aku bareng. Tapi sekarang, kamu udah gak ada lagi Bas buat aku. Aku dulu emang cinta banget sama kamu. Tapi sekarang udah berubah. Dan itu juga udah jadi kenangan buat aku. Udah harus lupain semua itu Bas. Enggak. Gue gak boleh melo kayak gini. Lagian kan juga sekarang gue udah punya pacar. Yaitu Reno Sudirja. Jadi harusnya ulang tahun gue kali ini tuh lebih mewah, lebih istimewa. Tapi Reno inget gak ya sama ulang tahun gue? Telepon aja deh.
Halo sayang. Kamu lagi apa? Lagi santai aja nih. Baru habis sarapan? Aku kangen banget nih, ketemu yuk. Kok ada suara lo kayak sedih gitu? Aku lagi lihat memori di medsos aku. Pas tahun kemarin aku ngerayain ulang tahun. Tapi sayangnya ulang tahun aku yang tahun kemarin itu aku masih jadi jadi istrinya orang lain. Lo ulang tahun? Iya, tapi besok. Ya udah kali, masa gitu aja sedih. Kan sekarang lo udah ada gue. Ntar ngerayain ulang tahunnya bareng gue aja ya. Iya dong, Reno. Lagian kan juga aku mau ngenalin kamu ke keluarga aku pas nanti kita dinner. Ya udah kalau gitu. See you tomorrow. Iya, iya sama-sama. Bye. Udah kalau gitu. Manda, kita berdua aja yuk. Ya udah yuk. Yuk. Harus sana pergi. Dah. Dah, hati-hati ya. Saya lebih tenang tidurnya pasti. Saya udah buatin kopi, masih panas. Biar semangat. Kok Amanda ngeliatin Kinan beda ya? Kayak benci gitu. Apa cuma perasaan gue doang? Bu Kinan, maaf ya soal semalam. Gara-gara saya, Bu Kinan jadi tidur di tenda saya deh. Gak apa-apa, Man. Ya, kan takutnya tua muda sama Bu Kinan itu lagi romantis-romantis, terus saya ganggu. Jadi benar, kalau mereka itu semalam... Enggak boleh. Abi itu milik aku, bukan milik Kinan. Hey! Makan aja terus, giling terus, biar tambah lebar tuh badannya. Lihat dong, aku bakalan langsing, terlihat lebih muda daripada kamu. Dan Mas Herman sepenuhnya bakalan cinta lagi sama aku dan cuma merhatiin aku. Kayaknya Mbak Marissa gak sadar kalau isinya udah aku ganti. Tinggal kita tunggu aja hasilnya. Emangnya Mbak pikir cuma Mbak yang bisa kerjain aku? Pembalasan itu lebih kejam, Mbak. Kalau kamu jatuh di sini, semua orang pasti akan mikir ini hanya kecelakaan.
pegangnya ngeriat. Bu Kina, tolongin saya, Bu Kina. Saya nggak mau mati, Bu Kina, tolongin saya. Tolong! Tolong! Mas Abi! Pemuda, pemuda, saya dengar suaranya ibu kamu, nanti takut kenapa-napa. Ayo. Mas Abi. Ayo, pemuda. Serius? Yes, cepat-cepat. Serius kamu? Iya. Kita dari sana deh. Ayo, teman-teman. Ayo. Bukina, tolongin saya, Bukina. Amanda, kamu harus bertahan, pegang tangan saya. Tolong! Kinan! Amanda! Kinan! Tolong, Mas Abi! David! Bu Kinan! Pegang terus tangan saya ya! Kinan! Amanda! Tolong, Mas Abi! David! Kinan! Amanda! Dari arah sana, David! Ayo, David! Kinan! Amanda, Kinan! Amanda! Amanda! Kinan! Kinan, pegang! Pegang saya! Pegang saya! Ayo! Satu, tiga! Ayo! Ayo, mana? Ayo! Sini! Mana? Bukan nanti gak apa-apa? Gak apa-apa, Fit. Makasih ya, Fit. Kamu udah. Kinan. Amanda, kamu beneran gak apa-apa? Ya, aku gak apa-apa, cuma kaki aku sedikit sakit. Aduh, Amanda maaf ya. Ini pasti gara-gara saya tadi jalan duluan. Jadinya saya gak ngeliat kalau kamu jatuh. Ayuh, Bu Kinan, gak apa-apa, ini bukan salah Bu Kinan. Amanda, apa sih yang terjadi sebenarnya? Kok bisa jatuh? Aku juga gak tahu, Fit. Tiba-tiba aku jatuh. Kenapa aku jadi merasa ada yang lagi disembunyiin sama Amanda? Tapi apa ya? Yang penting kita semua selamat. Ayo sekarang kita kembali ke tenda. Hati-hati, hati-hati. Pelan-pelan. Padahal udah lama ya Mama pergi. Tapi Ana masih gak rela aja. Ana kangen banget Ma sama Mama. Untung aja Mama ngasih hadiah ini ke Ana. Jadi selama bertahun-tahun Ana ulang tahun, Ana ditemenin sama hadiah dari Mama. Hai, Beb.
Tumben banget pagi-pagi udah nelpon. Kangen ya? Besok malam lo ada acara gak? Besok malam? Emangnya kenapa? Gue mau traktir lo. Lo ada angin apa sih? Eh, denger ya, Nat. Dimana-mana cewek itu gak ada yang traktir cowok. Udah, pokoknya kalau masalah traktir-traktiran, itu biar gue aja. Tapi jangan besok ya. Lusa aja gimana? Gue maunya besok. Soalnya besok ulang tahun gue. Lo ulang tahun? Iya. Aduh, ulang tahun si anak kok bisa samaan gini sih sama si Sarah? Harus gimana nih? Mana besok udah terlanjur janji lagi sama si Sarah? Gimana? Lo bisa gak? Biasanya gue selalu ngerayain ulang tahun sendiri. Tapi karena sekarang lo orang terdekat gue, ya gue ngajakin lo buat ngerayain ulang tahun gue. Gue pengen ulang tahun gue kali ini beda aja dari biasanya. Bisa gak? Iya bisa dong. Masa buat pacar sendiri gue gak datang ke acara ulang tahunnya? Yaudah. Pokoknya ntar kapan dan dimana kabarin aja ya. Ren, makasih banyak ya. Sama-sama. Bye. Bye. Amanda, itu kaki kamu kesleo loh. Udah biar saya obatin dulu ya. Enggak apa-apa, aku aja, bentar. Udah ya, habis ini semua beres-beres. Emangnya kita mau pergi kemana lagi? Pulang. Camping selesai. Titik. Kok pulang? Terus liburan kita gimana dong? Kamu gak mikir apa dari kemarin? Banyak kejadian-kejadian aneh. Ini sampai sekarang? Semuanya celaka, ribet, gak jelas. Cuma gara-gara camping nih. Terus hari ini. Lihat kan? Udah, saya gak mau dengar alasan apapun. Kita pulang. Padahal tadi hampir aja Kinanti yang jatuh. Tapi kenapa malah aku yang celaka sih? Kalau kamu mau kita liburan bareng lagi, kamu pilih aja tempatnya di mana. Mau kemana pun saya turutin, asalkan jangan camping. Beneran? Bener. Janji ya? Iya, janji. Kasih. Oke. Kamu mau kemana? Mau beres-beres. Tapi kalau kamu... Gak apa, gak parah. Sebenarnya... Dia beneran gak sengaja jatuh atau gimana sih? Harus cepetan. Fit. Ya. Duh, gimana nih? Si Sarah sama si Ana ulang tahun. Dan gue mau gak mau harus datang ke acara mereka berdua. Ngapain sih tanggal lahir mereka tuh harus samaan? Ayo. Mikir. Ayo. Ah. Gue tahu. Rena. Hai Sar, gimana dinner sama keluarga lo besok malam? Jadi kan? By the way, di mana?
Terus jam berapa? Jadi dong, jam 7 ya. Itu dong, dari tadi kek. Sekarang tinggal si Ana. Ana, besok kita lihat dinner aja ya. Jam 9. Soalnya gue ada meeting dulu. Beres. Good job, Reno. Let's go. Kenapa aku jadi makin penasaran sama Amanda ya? Semalam dia tiba-tiba teriak ada binatang. Padahal gak ada apa-apa. Dan tadi pagi dia tiba-tiba jatuh. Kenapa perasaan aku jadi yang gak enak begini ya? Entah kenapa aku makin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Amanda. Aduh, kamu ini gimana sih mau kurus? Rasanya kok lapar terus ya? Kayaknya baru 1 jam yang lalu aku makan. Padahal aku udah minum obat kurus, udah suntik kurus. Apa terus? Nggak. Minum obat kurus lagi. Oh, gimana nih? Nggak manjur ya? Minum yang banyak ya obatnya, Mbak. Biar badan kamu makin ngembang. Aduh, kok lapar lagi sih malah? Agak-agak. Cucu Oma udah pulang dari liburan. Gimana honeymoonnya? Seru? Lancar? Kenapa sih perempuan itu harus balik lagi ke sini? Bikin suasana rumah jadi gak enak aja. Hanya yang lancar. Udah Oma gak usah bahas honeymoon-honeymoon terus ah. Tapi program Cicit? Oma, gak usah ngomongin Cicit. Kenapa sih? Ini aja masih bersyukur, aku masih bisa pulang dengan perut kagak kembung. Loh, emangnya kenapa? Hah? Di sana dingin banget, Oma, anginnya kenceng banget, apalagi pas subuh. Loh, kenapa kamu gak pelukan aja berdua? Kan anget. Iya kan? Malam Kinan tidurnya sama Amanda, Oma. Soalnya Amanda ketakutan, dia gak bisa tidur, takut sama binatang. Ya, kok tidur sama Amanda sih? Program Cicit Oma gagal deh. Tapi yaudahlah, gak apa-apa. Kan program Cicit bisa di mana aja kan? Oh.
Mai, Mai. Gimana berduaan di hutan liar? Pasti top chair kan? Top chair, top chair. Bikinin saya minum. Dua, yang dingin. Siap, tuan muda. Nan. Ya udah, Oma, kalau gitu kita ke kamar dulu ya. Iya, sudah. Kalian istirahat dulu ya. Pelan-pelan. Oke? Okay? Ya. Terima okay. Kasih ya, Fit. Ya, sama-sama. Oh, iya. Ini tas kamu. Mana? Aku boleh numpang ke toilet sebentar nggak? Boleh, boleh. Ya, oke. Okay. Sebentar. Pintunya biarin buka aja ya. Takut tetangga nanti salah paham. Iya, udah boleh. Oke. Okay. Aku buka. Fit, ini toiletnya. Oh, ya. Yeah. Aku ke kamar sebentar ya. Oke, okay. Thank you. Pa, papa stop. Tunggu. Tumben kamu mau salim? Siapa yang mau salim? Orang aku mau minta duit. Minta duit. Buat apa, Sarah? Jadi mentang-mentang sekarang papa udah punya istri baru, ulang tahun anaknya sendiri dilupain, gitu. Oh, iya. Papa inget dong, besok kan kamu ulang tahun. Kamu mau minta dibeliin hadiah apa? Ya ampun, Pak. Aku kan udah gede, gak perlu hadiah. Ya udah sini, kredit card papa aja. Soalnya aku mau shopping buat nanti dinner. Sarah. Udah, papa transfer aja ya. Papa pelit banget sih. Yaudah deh, yaudah ditransfer aja sekarang. Yaudah papa transfer, tapi jangan lupa undang juga kakak kamu, Kinanti. Ya ampun, Pak, ngapain harus undang dia sih, Pak? Loh, kok gitu sih kamu? Kinanti itu kan kakak kamu, ya harus diundang dong. Ya kalau kamu nggak mau undang, ya udah nanti papa yang undang. Iya, udah aku aja yang telepon nanti. Ya udah, sekarang transfer. Sampai kantor papa transfer ya. Pa, udah sekarang aja. Nanti kalau papa udah sampai kantor, papa tuh pasti bakalan lupa. Papa kan mikirinnya istri muda papa terus, enggak pernah mikirin aku. Udah cepetan, Pa, transfer, Pa. Yang banyak. Iya. Tuh, udah ya? Coba aku cek dulu. Mantap. Dah, makasih papa. Baik banget papa, aku makin ganteng deh makin hari. Iya. Yaudah, dalam dulu. Dasar anak-anak. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan Amanda. David? Sorry. Kamu udah selesai toilet?
Oh iya, udah tadi aku cariin kamu. Kirain ini kamar kamu, sorry ya. Bukan, kamar aku sebelah sana. Ya, sorry. Yuk, aku antar ke depan. Oke. Tuan muda, kenapa? Gatel lah. Kau pikir saya ngapain di situ? Camping senangnya nggak seberapa. Gatel-gatelnya satu badan. Ya, maaf ya tuan muda. Daripada beres-beres, ini garukin punggung saya nih. Ribet tuh, gak nyampe nih bagian tengah sini nih. Garukin. Garukin suami emang salah? Apa gak mau? Gak gitu. Ya udah garukin cepet nih. Ya udah. Kasih tahu ya mana yang gatel. Mana? Sini. Sini. Tengah. Tengah. Kanan. Kanan. Ini kanan. Jangan kebanyakan kanan, kiri dikit. Sini. Nah, bawah dikit, bawah. Sini. Nah. Yang kenceng dong, enggak berasa kalau itu kayak dielus-elus. Ih. Nah. Ini. Situ. Iya. Yang kenceng. Nah, situ enak. Oh. My. Lagi pada ngapain itu di dalam? Jangan-jangan episode di hutan liar belum kelar. Eta, ngapain Jumi nganter ginian? Malu. Aduh, Rugli, jangan di situ. Ya terus di mana dong? Ya ini di tengah. Sini. Nah, situ enak. Nah, enak. Terusin. Terus, pelan banget sih, yang kenceng dong. Nih udah kenceng, enak? Ada sedikit, nih, sini. Sini. Nih, sini. Ada hal baru aja pulang camping. Terus juga belum mandi. Tapi rambutnya masih aja wangi. Saya mau mandi dulu. Makasih ya, Fit. Kamu udah anterin aku sampai rumah. Maaf, gak sempat bikin kamu minum. Oh, gak apa-apa. Ini juga aku mau buru-buru pulang. Amanda, aku boleh tanya sesuatu gak? Boleh. Tadi di tempat camping. Gimana ceritanya aku, kamu bisa kepleset gitu? Sorry, aku cuma penasaran. Soalnya aku lihat tadi jalannya cukup lebar kok untuk dilewati orang, dua orang gitu. Ya takutnya aja ada binatang liar atau jalannya terlalu licin. Aku juga nggak tahu Fit kenapa tiba-tiba jatuh. Mungkin jalanannya agak licin kali ya.
Oke. Ada pertanyaan lain? Oh, udah. Itu aja. Kalau gitu, aku pulang ya. Iya. Thank you. Thank you juga. Gak ada yang berubah. Tapi kenapa perasaan aku David curiga sama aku ya? Kayaknya aku harus lebih waspada lagi deh sama David. Kenapa makin hari pikiran saya jadi kacau begini sih? Masa cuma dideketin sedikit sama Kinanti langsung gak tenang? Ini bukan soal benci. Dan ini juga bukan soal gak suka. Tapi saya cuma takut. Kalau saya buka seluruh hati saya untuk Kinanti, saya takut akan jatuh cinta sama dia. Dan saat itu semua sudah benar-benar terjadi. Di saat saya sudah jatuh cinta sama dia, saya takut nantinya dia tiba-tiba pergi. Sama seperti Alia dulu. Dan saya gak mau hal itu terjadi. Ma, pelan-pelan kali makannya santai. Makasih ya, Mbak. Mama pesan lagi. Mama itu nggak tahu, Sarah. Akhir-akhir ini tuh Mama tuh pengen makan terus. Tapi Mama janji kok. Habis ini, Mama langsung olahraga lagi. Ma, katanya Mama lagi diet, gimana sih? Semuanya makanan di sini enak-enak. Ya, maklum lah. Makan udah lama banget tuh nggak kesini. Jadi, ya wajar lah Mama makan banyak. Iya, tapi pelan-pelan kali Ma makannya. Setelah Mama deh, udah. Aku mau telepon Kak Kinan dulu ya. Ini kan tempat favorit Mama, lagi makanannya enak-enak semua, Sarah. Iya, tapi pelan-pelan nanti keselak, Mama. Ini Mama cobain ya, yang kayaknya enak deh. Iya. Enak nih. Kacau banget, Mama makannya banyak banget. Halo Kak Kinan. Kak Kinan bisa datang gak ke acara ulang tahun aku? Oh iya, besok tuh kamu ulang tahun ya, Sar. Aduh maaf ya, kakak hampir aja lupa. Iya, udah gak apa-apa. Jadi gimana, Kak Kinan bisa datang gak ke acara ulang tahun aku? Nanti aku mau dinner. Iya udah, besok kakak datang. Makasih ya undangannya. Oke kalau gitu. Terus undang dia lagi. Ih, Mama tuh gimana sih? Kok makanan aku dimakan semua? Mama nyobain doang. Ya katanya nyobain, tapi kenapa dimakan semua? Terus aku makan apa coba? Gak pesen lagi aja. Tuan Muda. Besok saya boleh izin keluar gak? Mau kemana kamu? Mau dinner sama keluarga saya. Soalnya besok Sarah ulang tahun. Gak boleh. Kenapa kok gak boleh? Kan nanya kenapa lagi. Saya kalau izinin kamu kesana, ntar yang ada malah drama. Kayak gak tau keluarga kamu aja. Ya tapi kan itu emang acara keluarga saya.
Lagian tadi Sarah nelfon saya sendiri, ngundang sendiri. Jadi gak enak kalau gak datang. Emang paling susah ya bilangin kamu. Keras kepala. Kalau udah maunya ya maunya. Ya udah, saya izinin kamu kesana. Tapi jangan sendirian. Ya udah nggak apa-apa, nanti minta dianterin supir ya. Supir? Saya yang temenin kamu kesana. Ngapain senyum-senyum? Mandi sana. Ya iya. Bau tau gak? Ada yang belum ke... Ada orang loh, Sarah. Iya, ada orang. Ini belanjaannya banyak banget lagi. Kenapa lihat-lihat? Pasti iri kan gak bisa belanja kayak kita. Ya kan? Kasian banget deh. Sarah, udah. Gak usah disindir, Sarah. Biarin aja, yang ada nanti ada yang nangis-nangis, terus ngemis-ngemis minta uang sama papa kamu, biar bisa belanja juga kayak kita. Oh iya benar, oh my god. Ma, aku juga mau nanya sama mama. Nanti mama mau pakai baju yang mana pas ulang tahun aku? Yang pasti mama gak malu-maluin dong, kamu tahu selera mama kan, selalu keren. Ya pakai yang mahal, yang bagus. Dan gak kampungan. Iya benar banget. Mama kan gak pernah mengecewakan. Pasti mama akan tampil cantik paripurna ya kak. Beda sama yang ini. Iya. Oh, jadi besok Sarah ulang tahun ya? Ada yang ngomong. Iya. Kenapa? Oh iya, tante pasti belum tahu ya. Kasihan banget sih belum dikasih tahu. Maaf ya tante sebelumnya. Aku tuh emang cuma ngundang keluarga inti aja. Aku gak ngundang pelakor. Ya kan, Ma? Jadi makanya tante gak aku undang. Maaf banget ya. Oh gitu ya. Iya, gak apa-apa kok. Lagi pula tante juga gak akan marah. Tante tuh gak biasa ngadirin acara-acara yang gak penting kayak gitu. Yaudah, tante duluan ya. Mari, permisi ya. Sok cantik. Gak penting. Ya dialah yang gak penting ya, kan? Aduh, mau ngasih mama mau lihat. Jum. Ya, Oma. Oma tolong bikinin teh melati ya. Siap, Oma. Makasih. Oma. Maaf. Oma, pengen dapat cicit dari tuan muda sama non Kinan kan? Iya. Oma memang udah kepengen. Tapi ya karena dua-duanya masih malu-malu gitu. Jadi ya saya mesti sabar. Oh, mai. Oma jangan sedih begitu. Jumi punya solusinya. Apa solusinya? Jadi gini Oma, di kampung Jumi ada ramuan buat laki bini yang benar-benar bikin laki bini bikin subur. Yang benar kamu, ada begitu? Ada Oma, kalau bininya minum jamu itu ramuan, langsung dah top chair. Apa ramuannya? Oma tenang aja, ramuannya Jumi dapat dari kakek buyut Jumi, turun-menurun. Pokoknya Oma tenang aja dah, Jumi udah apa ramuannya. Yang penting Manon Kenan bisa melendung, bunting Oma. Ya udah, kamu saya kasih tugas bikin ramuan itu. Nanti biar Oma yang kasih keduanya, ya. Siap Oma. Makasih Bi. Iya Oma. Akhirnya baju yang aku incer kebeli juga. Mana ini limited edition jadi gak ada yang ngembarin. Bagus banget loh. Eh, kok ini perut aku gede banget sih? Aduh, padahal aku udah diet. Kok aku bisa, aduh,
gimana? Mana aku mau anniversary lagi? Gimana aku mau tampil cantik kalau kayak gini? Gak bisa nih, aku harus olahraga. Ya, aku harus olahraga. Padahal tadi di rumahnya Amanda, aku gak menemukan hal yang aneh. Tapi kok aku masih curiga sama Amanda ya? Kamu besok sibuk gak? Kita camping yuk. Camping? Ya, gak dalam rangka apa-apa sih. Aku cuman udah lama banget gak camping dan kayaknya aku butuh tempat yang tenang gitu buat ngilangin stres aku. Dan kemarin dia ajak aku camping. Dan itu kebetulan dengan hari yang sama dan lokasi yang sama Tuan Muda camping juga. David? Tuan Muda, Bu Kinan. Amanda? Kalian berdua kesini pasti mau camping juga kan? Apa iya itu semua kebetulan aja? Yang tahu soal anniversary kan selain aku kan Amanda. Tuan Muda minta aku cari I.O. buat anniversary-nya sama Bu Kinan. Aku jadi ingat betapa gak beruntungnya nasib percintaan aku. Ternyata susah banget ya. Ngilangin rasa iri. Apa jangan-jangan dia ada di balik semua masalah ini? Amanda. Maaf, maaf. Aku makin yakin ada yang aneh sama Amanda. Aku harus tahu soal Angga. Aku harus tahu siapa yang suruh dia gangguin Kinanti. Tapi aku harus temuin dia tanpa dia harus tahu sebelumnya. Selamat siang, dengan layanan ojek cepat, ada yang bisa kami bantu? Ya, halo, selamat siang. Boleh saya minta tolong? Saya boleh minta alamat itu enggak salah satu mitra ojek kalian yang bernama Angga? Iya, karena saya mau kasih bingkisan. Karena kemarin dia udah mengembalikan barang berharga saya. Baik, sebentar kami cari dulu ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya ampun. Olahraga lagi, Mbak? Udahlah, nggak usah dipaksain. Ukuran badan terkecil Mbak itu ya segitu-gitu aja, nggak usah dipaksain. Mau olahraga sampai pingsan pun nggak bakal berubah. Ngapain ikut campur urusan saya? Pergi sana! Pergi! Badan-badan saya juga. Percuma, Mbak. Olahraga terus. Tapi anniversary kamu bakal tetap hancur. Aduh! Hati-hati lah Mbak, gak apa-apa kan lantainya? Kesehatan diminum ya, pas banget habis olahraga. Silakan Tuan Muda. Kok baunya aneh begini, Oma? Itu minuman kesehatan.
Oma buat supaya meningkatkan stamina dan bisa mengurangi stres. Itu resep dari Jumi, Tuan Muda. Pokoknya langsung diminum, langsung top chair. Ini pasti minuman aneh-aneh nih. Itu minuman kesehatan, bukan minuman aneh-aneh. Ayo diminum. Iya, tapi tujuannya pasti buat aneh-aneh kan, Oma? Oh, jadi maksud kamu usaha untuk punya anak itu aneh? Kita sebagai manusia tuh harus berusaha, Bi. Nanti hasilnya biar Tuhan yang tentukan. Kalau belum berhasil, ya dicoba lagi. Ya udahlah, Mas Abi, diminum aja. Itu kan Oma sama Bijumi juga pasti udah repot-repot buatnya. Enak ya kalau cuma ngomong. Yang minum kan saya, kamu enggak. Siapa bilang Kinanti gak ikut minum? Kinan minum juga, Oma. Kan kalau mau sukses, dua-duanya harus subur. Suami subur, istri subur. Ya, Juk? Bener banget, Oma. Ayo, Jum, kasih ke Non Kinanti. Iya, Oma. Nih, diminum. Gak enak loh, Oma udah bikinin buat kita. Cheers, nih. Abisin. Ampe abis, Tuan Muda, Non Kinan. Tangga Jumi aja abis minum itu langsung brojo kembar tiga. Gak usah kembar tiga juga gak apa-apa, Jum. Buat Oma yang penting, cicitnya Oma itu nanti lahir sehat, sempurna. Terus ganteng atau cantik, soleh atau soleha. Oh my my, bener banget Oma. Jumi juga udah gak sabar nih. Lihat, Tuan Muda Junior. Ganteng, bule, putih, udah judes lagi. Oma, maaf. Jumi ke dapur dulu ya, Rangkinan. Iya, Bi. Ayo, dihabisin. Oma tungguin. Iya, Oma. Ini benar alamatnya. Permisi. Permisi. Benar. Udah kosong, Mas. Mas Angga sama anak istrinya pindah. Pindah kemana, Bu? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Udah beberapa hari yang lalu sih. Mendadak banget itu juga. Kayaknya sih keluar kota. Oh, oke. Makasih ya, Bu. Ya, mari. Terakhir kali ketemu, aku hajar si Angga. Dan itu baru beberapa hari yang lalu. Apa dia pindah gara-gara itu? Here we go.
kalian kok belum tidur sih? Memangnya belum ngantuk ya? Masih sore, Oma. Baru jam segini. Iya, Pi. Tapi kan kalau ngantuk itu nggak kenal jam. Bisa kapan aja lo ngantuk. Apalagi kalian berdua abis minum ramuan kesehatan kan yang tadi Oma bikin. Emangnya Oma taruh obat tidur ya dalam minuman itu? Enggak kok. Oma cuma nanya aja. Oh iya, Oma. Besok malam itu ada birthday dinner-nya Sarah. Oma bisa ikutan? Boleh. Oma besok juga gak ada acara kok. Oke, okay, Oma. Kalian belum ngantuk? Kan tadi aku udah jawab enggak, Oma. Kok Oma nanya lagi sih? Iya, kan Oma cuma nanya aja. Masa enggak boleh? Sama Oma. Enggak biasanya Oma nungguin kita tidur. Iya. Saya juga bingung. Kok Oma jadi kayak gini ya? Gini aja. Kita jangan masuk kamar sebelum Oma masuk ke kamar. Kita tungguin. Ren. Happy birthday, sayang. Ya ampun, Reno, makasih banget ya. Kamu orang pertama yang ngucapin aku birthday. Ya pastinya dong. Gue mana mau kalau ada orang yang duluanin gue buat ngucapin lo ulang tahun. Oh iya. Lihat nih apa yang udah gue siapin buat lo. Ada kue kecil buat ulang tahun lo. Sekarang, tiup lilinnya virtual dulu ya. Soalnya kita belum bisa ketemuan. Oke. Yaudah. Make wish dulu, Gi. Semoga aja kamu semakin sayang sama aku. Dan semoga aja aku cepet-cepet jadi nyonya Reno Sudirja. Yaudah, tip dulu dong. Ya udah, Sarah.
Sekarang lo tidur ya. Istirahat, Gi. Biar besok bangunnya biar fresh. Oke? Okay? Ya udah kalau gitu. Good night. Love you, Reno. I love you too. Bye. Kenapa gue harus sedih kayak gini sih? Biasanya kan juga ulang tahun sendiri. Ngapain coba dia nelfon malam-malam? Happy birthday Ana, happy birthday Ana, happy birthday, happy birthday, happy birthday Ana. Ana, tiup lilinnya dong. Oh iya, maaf ya. Sekarang kita tiup lilinnya virtual dulu. Soalnya gue belum bisa ke kontrakan lo sekarang. Tapi ntar pas dinner, kita bakal ketemuan lagi kan? Makasih banyak ya, Ren. Ternyata ulang tahun gue tahun ini beda ya. Lo orang satu-satunya yang ngucapin gue selama bertahun-tahun gue gak pernah dapat ucapan itu. Dulu gue benci banget, Ren, sama lo. Tapi mungkin cara kenalan kita aja yang salah. Bukan kita, Ana. Tapi ini salah gue. Gue yang di awal udah kurang ajar sama lo. Makanya, sekarang gue pengen nembus semua kesalahan gue. Gue gak pengen lo sedih. Gue pengen lo bahagia mulai dari sekarang. Gue jadi gak sabar buat ketemuan di dinner kita nanti. Gue janji, gue bakal bikin dinner kita jadi dinner yang paling istimewa di hidup lo. Thank you ya, Ren. Gue gak perlu yang berlebihan kok. Ini udah lebih dari cukup. Ya udah, sekarang lo istirahat, Ki. Gak enak, udah malam. Ah, kelar juga. Reno gitu loh. Kinan, kok pada tidur di sini sih? Oma, tuan muda, Non Kinan, bangun. Hah? Oma ketiduran di sini? Iya, Oma. Hah? Jam segini? Udah siang. Saya ada meeting lagi. Aduh. Oma, aku siap-siap dulu ya. Iya. Kok? Mama, Kinan juga ya, mau nyiapin barang-barangnya Mas Abi. Iya. Jum. Ya, Oma. Kamu tuh gimana sih? Ramuan kamu itu kok bikin orang pulas tidur sih? Itu lihat tadi, Abi makin nanti sampai ketiduran. Hah? Gimana sih kamu? Jumi. Bukannya enteng, malah berat. Aduh, gak bener nih gara-gara aku kemarin makan banyak di kafe. Pokoknya hari ini aku gak boleh makan. Aku harus minum obat kurus lagi. Ya, aku harus minum obat kurus.
hari ini pokoknya aku gak boleh makan, harus olahraga buang kalori. Ah, Fit. Nanti kalau kamu ketemu Amanda, suruh dia langsung siap-siap ya. Karena pagi ini ada meeting di luar. Baik, Tuan Muda. Saya permisi. Oke. Amanda. Ada apa ya, Fit? Waktu malam anniversary Tuan Muda, bukannya kamu yang seharusnya bertanggung jawab dengan slideshow dan flash disk yang harus dipasang waktu itu? Oma, ini minumannya. Iya, taruh aja, Jum. Makasih ya. Iya. Oma, lagi niat apaan sih, serius bener? Oma lagi cari ramuan yang tokcer buat Mas Abi dan Non Kinan supaya Oma cepet dapet cicit. Kan resepnya udah Jumi kasih ke Oma. Jum, resep kamu itu malah bikin ngantuk Mas Abi sama Non Kinan sampai mereka ketiduran di sofa. Makanya saya cari ramuan baru nih. Oma, Oma. Lagian, Tuan Muda sama Non Kinan ngapa ditongkrongin terus? Lah, nanti dia kapan bertempurnya? Iya ya. Kamu bener juga. Harusnya kan Oma biarin mereka berduaan aja ya. Ah, dasar nih Oma. Ah, tapi ini sepertinya ada ramuan yang ramuannya tuh kayaknya jitu deh, Jum. Oma mau pakai yang baru ini aja deh. Iya, Oma. Tapi jangan bilang-bilang sama Tuan Muda kemungkinan. Kalau mereka tahu, bisa gagal lagi, Oma. Oh iya ya. Berarti ini cuman buat rahasia kita berdua. Siap, Oma. Nah ini nih, kita mesti coba nih yang ini nih. Iya, aku yang bertanggung jawab. Kenapa? Apa warna flash disk yang kamu kasih? Warna hitam. Tapi bukan itu yang akhirnya dipasang waktu itu kan? Justru yang dipasang adalah flash disk warna putih. Dan ada foto ibu Kinanti dan laki-laki itu. Itu kenapa bisa terjadi ya? Fit, ya sebenarnya aku juga gak enak banget sama Tuan Muda. Aku udah lalai. Harusnya aku gak pulang duluan. Ya walaupun Tuan Muda nyuruh aku gak usah standby, tapi tetap aja aku ngerasa itu salah aku. Fit, menurut kamu gimana ya? Apa sebaiknya aku ngomong sama Tuan Muda atau aku diem aja? Well, harusnya sih kamu minta maaf sama Tuan Muda. Dan apapun resikonya, kamu harus terima. Yang penting, kamu minta maaf sama Tuan Muda. Oke, baik. By the way, Tuan Muda minta siapin semua berkas untuk meeting ya. Iya, makasih ya, Fit. Apa David mulai curiga ya sama aku?
Ah, tapi gak mungkin. Bagus juga nih. Mama, udah belum sih fittingnya, lama banget. Duh, nih Sarah. Ini gimana nih? Tuh, gue gak bisa nih, gak muat. Bantuin dong. Nih, mana pendek banget lagi. Sini aku bantuin. Aduh. Sini aku bantuin. Mama diem dulu. Satu, dua. Gimana? Gak muat. Gak bisa, aduh tangan aku jadi sakit kan tuh. Eh, kamu nih gimana sih? Ngukur bajunya pasti kamu salah ya? Tenang Bu, saya bawa catatannya kok. Saya yakin saya gak salah ngukur. Iya, iya udah. Coba ukur. Padahal ini bagus loh, Ma. Gimana, Mbak? Ini Ibu bisa lihat sendiri. Ukuran Bu Marisa melebar 5 cm. Hah? 5 cm? Kok bisa sih? Kok bisa ngelebar sih? Mama gak tau. Udah deh, mendingan kamu pergi deh. Kamu kayaknya salah ngukur. Udah, udah. Iya, bawa semua barang-barang kamu. Sarah, gimana nih Mama? Padahal tuh Mama tahu nggak sih, Mama udah diet mati-matian, udah. Nah, lapar sampai kadang-kadang Mama mau pingsan. Kenapa Mama kok gemuk? Udah lah Mbak. Namanya juga udah tua. Ya makin tua ya makin lebar lah badannya, makin rada-rada gemuk gitu. Ngapain kamu di situ? Campur aja. Apaan? Orang tadi aku juga mau ngukur baju kok. Aduh udah deh, mendingan tante pergi aja dari sini. Kita tuh lagi siap-siap buat dinner nanti malam, acara ulang tahun aku. Kenapa kaget? Hah? Mas Herman gak ngajakin kamu ya? Maaf ya, kamu tuh emang gak diundang. Enggak. Mas Herman ngajak aku kok. Tante pokoknya gak boleh datang karena aku gak mau ada tante di acara ulang tahun aku, ngerti? Eh, kamu tahu diri dong. Ini acara anak saya, ya. Ini undangan jadi keluarga doang ya. Kamu kan orang lain. Oh ya, aku kan keluarga Mbak juga. Mbak ingat kan kalau aku itu juga istri Mas Herman loh. Ya udah deh, mendingan sekarang aku pergi dari sini daripada ketularan gemuk. Iya. Sarah gimana Mama? Ini mana pendek banget. Aku juga bingung. Lagian Mama, gimana sih makannya, bukannya olahraga? Aku harus mikirin cara untuk bersihin nama aku. Jangan sampai David atau Kinan curiga. Sekian lama aku mencoba. Halo Bu Kinan? Iya, ada apa Amanda? Bu Kinan hari ini sibuk gak? Soalnya ada hal penting yang ingin saya bicarakan sama Bu Kinan. Mau bicarain soal apa ya? Soal anniversary-nya Bu Kinan sama Tuan Muda. Emangnya ada apa sama anniversary saya? Nah itu dia, masalahnya saya gak bisa bicarakan ini lewat telepon. Saya ingin ketemu sama Bu Kinan, bisa?
Ya udah, kita ketemuannya pas makan siang ya di kantor. Ini kebetulan saya juga mau ke kantor, ada urusan sama suami saya. Iya baik Bu Kinan, sampai ketemu nanti. Iya Amanda, see you. Kinan? Oma, Oma, Kinan mau pamit dulu ya, mau ke kantornya Mas Abi. Hati-hati ya. Iya, Oma. Oh, iya, Oma. Kinan sampai lupa mau nanyain. Nanti malam, Oma ikut kan ke birthday dinner-nya Sarah? Nanti barengan juga sama Mas Abi, sama Mbak Anita, sama Reno. Memangnya kamu udah gak masalah? Sarah berhubungan sama Reno? Ya, mau gimana lagi, Oma? Kinan bisa apa? Semakin Kinan jauhin Sarah sama Reno, Sarahnya makin benci sama Kinan. Papa juga kayaknya gak bisa ngelakuin apa-apa. Ya pokoknya Kinan berharap Reno gak nyakitin Sarah ya Oma. Berani-beraninya si Herman gak ngajak aku dinner. Masa Ida malah ngajak si nenek tua itu? Kamu gak anggap aku istri ya, Mas? Harus dikasih pelajaran kamu. Kayaknya Mas Herman itu emang harus digertak dulu kali ya. Baru dia tahu siapa aku sebenarnya. Enggak tahu aja, Mas. Aku mau pergi dari rumah. Ternyata kamu lebih memilih Mbak Marissa di belakang aku. Aku kecewa sama kamu, Mas. Aku gak kuat lagi nahan sakit hati ini. Ini ada apa lagi sih? Nomor yang anda tidak dapat dihubungi. Nggak aktif lagi. Saya taruh berkas di sini dong, Bunda. Permisi. Thank you, Fit. Yep. Ya, sudah. Ya. Hati-hati kamu di jalan. Iya, Oma. Iya, Tuan Muda. Saya baru aja selesai meeting. Dan saya kepikiran, gimana kalau kita makan siang di luar? Sesekali oke lah kalau kita makan siang di luar. Ya, tapi ini saya baru aja mau berangkat. Mau kemana kamu? Saya mau ke kantornya Tuan Muda. Saya mau ketemu sama Amanda, terus habis itu saya mau nyamperin Tuan Muda. Kok tadi Amanda nggak bilang sama saya mau ketemu sama kamu? Saya juga nggak tahu. Tapi, apa mungkin dia mau ngomongin soal David ya? Ya udah. Kalau udah beres semuanya, nanti begitu sampai kantor kamu langsung ke ruangan saya, ya? Iya, Tuan Muda.
Nih, Mama harus lihat. Ini bagus banget. Nih, mendingan Mama beli ini aja. Bisa dicobain lagi. Ih, bagus banget ini, Ma. Iya kan? Bisa ya? Bisa. Ada diskon lagi. Kenapa sih tuh orang? Mau kemana dia? Ya udah lama biarin, gak usah dipeduliin. Palingan dia lagi ngambek gara-gara gak dianggap sama papa. Apakah udah gak peduli lagi sama dia, udah jelek? Ya baguslah kalau dia pergi dari sini. Kalau perlu selamanya gak usah balik lagi ke sini deh. Bener banget. Berarti rencana kita buat ngusir Tante Karina berhasil. Hai, Ma. Reno? Ya? Yeah. Kok jam segini kamu udah pulang? Kan masih jam kantor. Iya, kebetulan tadi aku lagi dapet job di daerah sekitar sini. Jadi ya lumayan lah, sekalian ke rumah, makan siang, istirahat. Gitu, ya udah. Makan dulu. Oma gak setuju sama cara kamu. Oma kenapa sih? Reno kan cuma pulang sebentar, makan siang, emangnya salah? Bukan soal itu, Nit. Ini masalah Reno dengan Sarah. Oma tahu, dia punya dua pacar. Sekarang pakai mau dinner segala sama keluarganya Sarah. Buat apa, Ren? Oma kan sudah peringatkan kamu. Jangan bawa-bawa masalah percintaan ke dalam keluarga ini. Kalau sampai keluarganya Sarah tahu, kamu punya pacar lain selain Sarah, bisa apa kamu? Nit. Sebaiknya kamu nasehatin Reno supaya dia bisa lebih dewasa. Sudah cukup bikin masalah di keluarga ini. Sini kamu. Selamat pagi, Kinan. Pagi. Selamat pagi, Bu Kinan. Pagi. Manda. Bu Kinan. Gimana? Kakinya masih sakit? Enggak kok, Bu. Udah mendingan. Kamu so baik, Kinanti. Kenapa? Biar semua orang lihat kalau kamu itu wanita yang sempurna. Biar Abi makin cinta sama kamu. Tatapan itu lagi. Tata bener ya dugaan aku selama ini? Kamu tuh cuma mempermainkan Sarah aja kan? Kemudian kamu tinggalin Sarah. Jangan sakitin dia. Kalau kamu lagi kayak gini, pasti kamu lagi bohong sama saya. Berarti tandanya mulai sekarang di rumah tangga kita sudah mulai ada kebohongan. Kamu tuh baik sama bodoh tuh beda tipis. Jadi gampang banget dibohongin. Ini saatnya aku buktiin. David atau bukan yang masuk ke kamar aku.